Saya cakap terus terang, saya ada berhubung dengan Menteri Jelas Tuan Dato' Sri Haiden Kassim. Saya beri pandangan-pandangan seperti biasalah. Dia bukan nak ambil kisah, dia bukan nak ambil tahu, bukan nak ambil perhatian apa kita punya komen, apa pandangan kita. Yang dia kisah, dia akan glamour dalam media sosial, dia dapat bergerak untuk politik dia, nak bertanding lagi ke, kita tak tahu. Itu sebab saya nak kata tuan-tuan, saya pun tak faham lah Dato' Sri Haiden Kassim ni. Dia bukan Menteri Persekutuan dalam bentuk menjaga daripada negeri Sabah. Dia hanya Menteri Wilayah Persekutuan. Jaga Kuala Lumpur ni 94 batu persegi, Putrajaya dan Labuan. Yang dia sibuk ke sana, ke sini, luar pada Kuala Lumpur pasal apa? Saya dulu, walaupun bukan kaki tangan Muhammad Rahmat masa itu, Tan Sri almarhum, kita sedekah ke Al-Fatihah, dia pengarah bencana negara. Dia selalu panggil saya, dan waktu banjir pun bila dia balik dari operasi banjir, dia akan minum atau makan di di Equatorial Hotel. Itu tempat lepak dia. Kebetulan itu kepunyaan bapak mentua dia. Dia tidak penjelasan pandangan saya terhadap banjir ni, macam mana masalah dan sebagainya. Buka balik rekod. Pada saya lah, menteri yang berjaya untuk melihat banjir ni daripada hati nuraninya ialah Tan Sri Muhammad Rahmat, kawan saya. Jadi kalau kita cakap dengan Syahidan Kassim ni, Datuk Sri ke dia, dia bukan peduli. Dia menteri. Kita tengok dia tak bom pandangan-pandangan. Jadi saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, orang semua nak salahkan PM Ismail Sabri. Dia bukan seorang yang seluruhan dia nak buat. Dia Perdana Menteri. Tetapi malangnya dia dibantu oleh menteri-menteri yang bengap. Ada menteri bercuti di luar negara. Ada menteri tidak mahu mengambil tanggungjawab. Menteri-menteri bengap ni daripada PBBM, Parti Bersatu Malaysia, dia tak peduli lagi dah. Mungkin dia berfikiran lepas pilihan raya nanti dia tidak dicalonkan lagi atau kalah dengan UMNO, dia sekurang-kurang sudah bahagia untuk menjadi menteri daripada tahun 2018 sehingga tahun 22 yang mana berakhir pada tahun 23, 4 tahun. Mana dia nak peduli? Mana dia nak peduli terhadap banjir ni? Dan dia pun tidak nampak nak menunjukkan tanggungjawab dia sebagai menteri. Soal dia tak respect Ismail Sabri selaku Perdana Menteri, dia buktikan, dia tunjukkan Ismail Sabri telah pun apa dipanggil, mengarahkan menteri-menteri baliklah, buat kerja, pantau portfolio kementerian kamu masing-masing. Tapi ada menteri masih lagi berada di luar negara. Kemudian menteri kesihatan tak sambut. Ingat tak waktu menteri kesihatan Adhan Baba, dia buat kenyataan di bawah bidang kuasa dia, karantin menteri yang pergi luar negeri hanya 3 hari. Kenapa Khairi Jamaluddin, menteri intellectual, keluar Oxford, anak hebat kononnya, tak mau membuat kenyataan yang mengatakan bahawa Kementerian Kesihatan bersedia untuk memberikan kekurangan sekatan karantin
kepada menteri-menteri yang belajar, yang bercuti di luar negara. Inilah masalah. Jadi inilah yang masalahnya kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya tengok bukan Datuk Seri Ismail Sabri lost control terhadap kerajaan sekarang. Dia bukan kerajaan satu parti. Itu sebab kalau rakyat dakkan satu pemerintahan yang mudah, yang Perdana Menteri boleh mengawalnya, kita kembali balik dalam sistem pemerintahan macam kerajaan Perancang Nasional dulu. Kalau inilah, kalau semua menteri yang ada sekarang atas nama Kerajaan Barisan Nasional daripada parti UMNO, MC, MIC dan sebagainya, saya rasa tidak ada masalah Perdana Menteri masih ini melucutkan, membuang mereka sebagai seorang menteri. Tapi kita tak boleh buat sekarang. Tak boleh buang Latif Ahmad jadi menteri. Tak boleh buang Hamzah Hussam, Hamzah Zainuddin jadi menteri. Kerana mereka daripada parti bersatu. Bertambah pula, presiden partinya kata, saya ada ibu jari yang boleh menekan button. Jadi inilah sekarang dilema yang dibuat, yang terpaksa ditanggung oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri. Ini tuan-tuan kena faham, tuan-tuan. Ya. Jadi kita nak tahulah, saya tak tahu nak cakap apa lagi dah. Terhadap perangai menteri termasuk Menteri Wilayah Ketua ni. Kita tengok menteri-menteri ni. Dulu Dr. Latif Ahmad, dia pernah hantar WhatsApp pada saya. Dia kata pada saya lebih kurang beginilah. Kalau semua menteri nak buat kerja pengarah, dia kata itu bukan menteri. Itu dia pernah WhatsApp. Ada lagi WhatsApp dalam tangan saya. Menteri ini pegang polisi yang melaksanakan pejabat awam. Saya kata betul. Betul. Jadi masalah sekarang sistem pentadbiran negara dasar parti menguasai kerajaan sekarang tidak wujud. Kerana partinya berbilang-bilang dan berkepala berbilang-bilang. Jadi apa yang berlaku sekarang ni, menteri pun tidak buat polisi. Jadi itulah tuan-tuan yang saya dapat cakap pada malam ini. Jam pun dah 12 suku. Tuan-tuan pun nak tidur, saya pun nak tidur. Saya live ini, saya nak berbual dengan anda juga untuk anda tahu masalah apa yang sebenarnya. Seruan saya kepada menteri-menteri, pastikan bahawa anda semua tahu tanggungjawab anda, tahu portfolio anda. Jangan jadi seperti Syahidan Kasim, apa dipanggil, kera di hutan disusukan, kera di wilayah ketuan mati tak dapat bantuan. Yalah tuan-tuan, dah 12.15. Yang baik itu daripada saya, yang agaknya sedikit tidak sedap telinga anda mendengar, itu kesilapan saya. Saya mohon maaf. Selamat malam dan berjumpa lagi. Selamat beristirahat. Besok saya akan live lagi di satu tempat yang bernama Tiong Nam. Kalau saya kesempatan. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi.